Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mag ya. Kali ini Mas Momon lagi di panggung peresmian Pasar Legi Ponorogo. Jadi besok tanggal 9 akan diresmikan Pasar Legi Ponorogo dan Masjid Pasar Legi Ponorogo ya. Udah, ikuti perjalanan Momon Vlog hari ini. Jangan lupa yang belum pencet tombol subscribe bisa di subscribe ya. Yang kangen Kota Riok Ponorogo bisa nonton video hari ini aja, videonya Mas Mon ya. Yang kangen Kota Riok Ponorogo bisa nonton sampai selesai. Jadi skip bosku ya. Wis ngono, ikuti perjalanan vlog hari ini, jangan lupa subscribe bosku ya. Langsung aja cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mag ya. Kali ini Mas Momon akan mereview pasar terbesar di Kota Riok Ponorogo. Pasar Legi Ponorogo. Ya. Hari ini Mas Mon sudah di depan pasar, Pasar Legi ya. Jadi pasar ini dulu dibongkar bro, rata. Ini besok tanggal 9 akan diresmikan oleh Bapak Ipong Muklisoni ya, Bapak Haji Ipong Muklisoni, Bupati Ponorogo. Ya, kita akan review pasar ya. Ya, kita akan jalan-jalan bosku ya. Ini lah kita foto peresmian Pasar Legi dan Masjid Pasar Legi Kabupaten Ponorogo 9 Februari 2021 ya, besok bosku ya. Kita puter, kita akan review mulai dari depan sampai sampingnya ya. Wow, istimewa bosku ya. Jadi yang kangen Kota Riok Ponorogo bisa nonton videonya Mas Momon aja ya. Jadi yang kangen yang ada di luar negeri, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang bisa nonton videonya Mas Momon ya. Inilah Pasar Legi Ponorogo sekarang bosku ya. Kita akan review puter. Ya, besok akan diresmikan. Wah, lihat jalan-jalan. Blusukan. Bangunannya sangat megah bosku ya. Jadi dulu kebakaran ya bosku ya. Kebakaran pasare terus direnovasi, dihancurkan semua, diratakan semua terus dibangun ulang, bangunan baru ya. Dibangun baru lagi. Selamat dan sukses atas peresmian Pasar Legi Karangan Bunga 24 jam Ponorogo. Jadi kita akan review sampai mentok ke sana ya. Jadi ini pasarnya ada masjidnya juga.
katanya masjidnya bisa menampung 500 orang, bosku ya. Masjidnya di sana sangat besar sekali. Ini juga ada gambar reok, bosku ya, gapura reok. Ini gapura reoknya. Nah, ini gapura reoknya, bosku ya. Pasar Legi Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Wah, luasnya pol, bro. Ini loh, ada bannernya. Ucapan selamat, selamat dan sukses peresmian Pasar Legi Ponorogo ya. Besok, bosku ya. Jadi besok tanggal 9 peresmian Pasar Legi Ponorogo, pasar terbesar ya di Kota Reog Ponorogo. Ya, seperti ini sekarang. Di ikon Ponorogo ini sekarang ya. Bisa buat ikon Ponorogo ini kalau dibuka, wah sudah pasti sangat ramai sekali ya, bosku ya. Pasar Legi Ponorogo. Sudah, kita balik ke depan lagi ya. Semoga yang kangen Kota Reog Ponorogo ini bisa mengobati rasa kangennya Kota Reog Ponorogo, dan semoga peresmian Pasar Legi Ponorogo besok berjalan lancar dan sukses. Dan selanjutnya semoga pedagang-pedagang yang ada di pasar semoga semakin lancar jualannya dan semoga sukses selalu ya. Ya udah, bosku ya. Mas mau pamit, dan yang belum subscribe tuju tombol merah untuk membantu subscribe tombol merah, bosku ya. Karena subscribe gratis, tolong dibantu subscribe, karena tanpa subscribe-nya sampean Mas Momon tidak bisa seperti ini, bosku ya. Itu karangan bunga, karangan bunga sudah datang. Karena besok peresmiannya. Ini perempatan Pasar Legi, itu kantor pos lantas. Nah ini, jadi karangan bunga dari ucapan sangat banyak sudah datang ya. Calonnya penuh ini besok. Ya udah, bosku ya. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibantu subscribe, like, and share, bosku ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.